Halo guys, kalian ditemani dengan topik di sini. Kali ini Art is Data Channel akan membahas mengenai asal-usul kehidupan menurut 7 agama besar di dunia. Oke, mari kita simak. Sains dan agama bisa menjadi mitra dalam menafsirkan alam semesta ini. Dengan berbagai metode yang saling melengkapi dalam hubungan dialogis antara keduanya. Agama bisa mendukung segala kegiatan ilmiah, sebaliknya sains bisa mendukung pemahaman religius demi kesejahteraan umat manusia. Sebagaimana yang dinyatakan Albert Einstein, ilmu pengetahuan tanpa agama lumpuh, agama tanpa ilmu pengetahuan buta. Untuk itu, mari kita pelajari asal-usul kehidupan menurut berbagai agama. Islam. Pada tahun 1948, menurut Georgi Gamow, pusakawan asal Ukraina, bahwa alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, kemudian meledak dan mengembang secara terus-menerus hingga hari ini. Jika benar teori ini, seharusnya sisa radiasi yang ditinggalkan oleh ledakan tersebut haruslah ada di alam dan tersebar merata di semua penjuru alam semesta. Uniknya, pada tahun 1965, dua peneliti bernama Arno Penzias dan Robert Wilson menemukan gelombang yang disebutkan gagal gamok itu tanpa sengaja. Radiasi tersebut dinamakan radiasi latar kosmis, memancar tidak hanya dari satu sumber, tetapi meliputi keseluruhan ruang angkasa. Para ilmuwan menyimpulkan sinar radiasi ini merupakan peninggalan dari tahapan awal peristiwa Big Bang. Pada Oktober 2014, Scientific American menuliskan bahwa teori Big Bang adalah satu-satunya teori yang dapat menjelaskan asal mula alam semesta. Menanggapi teori Big Bang di atas, Al-Quran sudah menyebutkan 1400 tahun yang lalu, ada sejumlah ayat Al-Quran yang menjelaskan proses penciptaan langit dan bumi, salah satunya teori Big Bang ini. Dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 mengatakan, "Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?" Pada tahun 1925, Edwin Hubble juga mempersembahkan bukti pengamatannya bahwa semua galaksi bergerak saling menjauhi satu sama lain. Alam semesta mengembang itu sekaligus menegaskan kebenaran teori Big Bang. Penyataan teori ini juga ada di dalam Al-Quran Surat Al-Jariyat ayat 47. "Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya." Tahap akhir penciptaan langit dan bumi, setelah proses geologi yang mulai stabil, diciptakannya gunung, tumbuhan, binatang, dan manusia. Penciptaan manusia pertama dimulai dari tanah seperti yang dijelaskan Allah SWT dalam Al-Quran Surat Sod ayat 71-72. Ketika sains menguji tubuh manusia hari ini, banyak elemen bumi yang juga ditemukan di dalam tubuh manusia. Jaringan hidup mengandung 95% karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, dan belerang, dengan total 26 elemen yang berbeda. Lalu, untuk apa kita sebagai manusia diciptakan? Tidak lain sebagai khalifah di bumi ini. Hal tersebut telah dinyatakan dalam firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Tugas khalifah adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi wakil Allah untuk mengelola dan memakmurkan bumi, karena Allah telah menyediakan semua yang ada di bumi ini untuk kesejahteraan manusia. Kristen Katolik. Proses penciptaan alam semesta dijelaskan secara rinci oleh Alkitab mulai dari urutan waktu, mulai dari penciptaan langit, daratan, lautan, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia. Alkitab memberikan informasi kepada kita mengenai proses penciptaan alam semesta berserta isinya, yang telah selesai hanya dalam waktu 6 hari, dan berikut adalah rinciannya. Hari pertama, Tuhan menciptakan bumi, di mana bumi masih dalam keadaan kosong dan belum ada kehidupan di dalamnya. Hari kedua, Tuhan menciptakan langit, dan juga masih dalam keadaan kosong dan belum ada benda-benda langit di dalamnya. Dan di sana Tuhan juga memisahkan air yang ada di bawah langit dan juga di atas langit. Hari ketiga,
Tuhan menciptakan daratan yang meliputi benua, pulau, dan juga gunung-gunung. Dan di hari yang sama, Tuhan juga menciptakan lautan dan juga tumbuh-tumbuhan. Hari keempat, Tuhan menciptakan benda-benda langit, yakni matahari, bulan, dan bintang-bintang. Hari kelima, Tuhan menciptakan segala binatang yang hidup di bumi, baik yang hidup di darat, air, ataupun udara. Hari keenam, Tuhan menciptakan manusia sebagai citra Allah, diciptakannya laki-laki dan perempuan untuk tinggal dan beranak cucu di bumi, dan mengusahakan apa yang ada di bumi. Manusia diciptakan pada hari keenam ketika bumi sudah siap dibangun. Selain manusia, segala makhluk yang belum ada di dunia juga diciptakan pada hari keenam ini. Pada hari ini, Allah berkata bahwa segala yang diciptakannya akan baik, karena semuanya sudah lengkap. Kristen Protestan. Pandangan asal-usul alam semesta dalam agama Kristen Protestan sama dengan agama Kristen Katolik. Kristen Protestan merupakan hasil reformasi dari Kristen Katolik. Hanya perbedaan dalam beribadah dan tafsiran Alkitab. Manusia menjadi satu-satunya ciptaan Allah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Sehingga Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Manusia diciptakan supaya bisa berelasi dan juga saling melengkapi dengan kasih. Sama dengan agama Samawi lainnya, manusia berasal dari tanah, dijelaskan dalam Alkitab surat Kejadian ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tujuan Allah dalam menciptakan manusia adalah untuk memuliakan Allah, sehingga ini menjadi alasan kenapa manusia diciptakan serupa menurut gambar Allah. Untuk menggenapi rencana Allah, maka pada awal penciptaan manusia, Allah sudah memberkati Adam dan Hawa dalam sebuah pernikahan dengan firman-Nya, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Yahudi. Yahudi menolak pandangan Aristotelian bahwa materi itu kekal. Bagi Maimonides, seorang ahli filsafat Yahudi, alam semesta ada tiga tipe. Pertama, memiliki bentuk dan materi, tapi mengalami kerusakan dan kehancuran. Misalnya manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Kedua, memiliki bentuk dan materi, tapi tidak mengalami kerusakan dan kehancuran. Misalnya lingkungan atau ruang, dan badan langit yang berdempetan dengannya. Ketiga, yang non-badaniyah, hanya memiliki bentuk asli, misalnya malaikat. Menurut sebuah midrash rabbani, Tuhan menciptakan alam semesta melalui 10 sefirot. 10 sefirot adalah tahapan proses memperjelas rencana ilahiyah, perbentangan diri pada dunia kita. 10 sefirot itu adalah ke-1 maha tinggi, ke-2 kekuatan kebijaksanaan, ke-3 kekuatan cinta, ke-4 kekuatan penglihatan, ke-5 kekuatan tujuan, ke-6 kekuatan kreatif, ke-7 kekuatan keabadian saat ini, ke-8 kekuatan observasi, ke-9 kekuatan menyatakan, ke-10 kekuatan menyembuhkan. Dalam penciptaan manusia, sama seperti agama Samawi lainnya, agama Yahudi menyatakan bahwa manusia dibuat dari tanah, yang kemudian ditiupkan roh melalui hidungnya. Manusia diciptakan dalam citra Tuhan. Bukan hanya jiwa, namun raga manusia menunjukkan simbol Tuhan. Menghormati Tuhan dapat ditunjukkan dengan menghormati sama manusia. Begitu pula sebaliknya, bersikap sombong kepada manusia berarti menghina Tuhan. Hindu. Kisah penciptaan alam semesta menurut kitab Weda yaitu, unsur dasar alam semesta ini adalah aditi, yang berarti ketiadaan atau kehampaan. Segala sesuatu yang ada merupakan diti, yang artinya terikat. Sebelum adanya alam semesta, yang ada hanyalah Brahman, sesuatu yang sulit dilukiskan. Brahman berada di luar kehidupan dan kematian. Tak terikat oleh waktu, abadi, tak bergerak, ada di mana-mana, memenuhi segala sesuatu. Alam semesta terbentuk secara bertahap dan berevolusi. Brahman menciptakan alam semesta dengan tapa. Dengan tapa itu, Brahman memancarkan panas. Setelah menciptakan, Brahman menyatu ke dalam ciptaannya. Pada awal proses penciptaan, terbentuklah Purusa dan Prakerti.
Kedua kekuatan ini bertemu sehingga tercipta alam semesta. Tahap ini terjadi berangsur-angsur dan tidak sekaligus. Mula-mula yang muncul adalah cita atau alam pikiran. Tahap selanjutnya terbentuklah tiantakarana yang terdiri dari budi atau naluri, manah atau akal pikiran, ahamkara rasa keakuan. Selanjutnya muncullah pancabudi hindriya dan pancakar mendriya yang disebut pula dasendriya atau 10 indriya. 10 indriya tersebut berevolusi menjadi pancata mantra, yaitu 5 benih unsur alam semesta yang sangat halus dan tidak berukuran. Pancata mata berevolusi menjadi unsur-unsur benda materi yang nyata yang dinamai pancamambuta atau 5 unsur zat alam. Kelima unsur tersebut yaitu akasa atau eter, bayu atau udara, teja atau api, apah zat cair, pertiwi atau tanah. Sari-sari pancamambuta menjadi sadrasa, yaitu 6 macam rasa. Unsur-unsur tersebut dicampur dengan cita, budi, ahamkara, dasendriya, pancamantra, dan pancamambuta. Dari pencampuran tersebut, timbullah benih makhluk hidup, yaitu swanita dan sukla. Pertemuan kedua benih tersebut menciptakan terjadinya makhluk hidup. Kehidupan dimulai dari yang paling halus sampai yang paling kasar. Sebelum manusia diciptakan, Brahman menciptakan para gandrawa, pisaka, makhluk goib, dan sebagainya. Setelah itu, diciptalah tumbuhan dan binatang. Manusia tercipta sesudah munculnya tumbuhan dan binatang di muka bumi. Karena memiliki unsur-unsur yang menyusun alam semesta, maka manusia disebut buana alit. Sedangkan Jagat Raya disebut buana agung. Buddha. Pandangan agama Buddha mengenai alam semesta yaitu, alam semesta ini sangat luas dengan banyak tata surya yang jumlahnya tidak dapat dihitung. Berdasarkan buku yang berjudul Sang Buddha dan Ajarannya oleh Narada Mahathera menyatakan bahwa bumi ini adalah sebuah titik kecil yang tak berarti di alam semesta. Bukanlah satu-satunya dunia yang dapat dihuni dan manusia bukanlah satu-satunya makhluk hidup. Sistem dunia adalah tak terhingga dan begitu juga makhluk hidup. Kelahiran dapat terjadi di berbagai alam kehidupan. Proses munculnya manusia dalam Buddhisme yaitu proses tentang awalnya terbentuk manusia. Pada awal pembahasan masih menggunakan istilah makhluk. Penggunaan istilah makhluk dikarenakan pembahasannya dimulai dari proses terbentuknya. Manusia menurut ajaran Buddha adalah kumpulan dari energi fisik dan mental yang selalu dalam keadaan bergerak, yang disebut pacakanda atau 5 kelompok kegemaran. Dalam agama Buddha, manusia pertama bukan hanya 1 atau 2 orang saja, melainkan banyak. Manusia bukan hasil ciptaan. Manusia merupakan hasil sebuah proses panjang bersamaan dengan proses terjadinya bumi beserta planet-planetnya. Sepertinya diketahui dalam pengertian Dhamma, tata surya yang dihuni manusia saat ini bukan hanya 1, melainkan lebih dari 1 miliar jumlahnya. Masing-masing tata surya ketika kiamat akan terbentuk lagi. Pada saat terjadinya bumi ini, datanglah makhluk-makhluk berupa cahaya dari tata surya yang lain. Manusia berproses bersamaan dengan proses pembentukan tata surya ini. Dalam proses tersebut, manusia tertarik dan mengkonsumsi sari bumi, sari tumbuhan, dan sebagainya. Konghucu. Kitab Suci Rojiao dalam agama Konghucu menggambarkan penciptaan alam semesta ini dan manusia dalam skema berikut. Pada mula pertama adalah Wuji, Maha Tiada, yang juga Taiji, Maha Ada. Tian, Tuhan Yang Maha Esa, dengan kebajikannya dan firman-Nya telah menjadikan di dalam Tianli dan Liangyi yang berwujud unsur yin dan yang, unsur negatif dan positif, sifat perempuan dan laki-laki yang melengkapi satu sama lain. Dari prinsip yin yang diciptakan si siang atau 4 rangkaian yang masing-masing mengandung 2 unsur. Dari si siang diciptakan bagua yang masing-masing mengandung 3 unsur berupa trigam. Dari bagua diciptakan alam semesta dengan sifat-sifat Qian, langit, Dui, lembah rawa, Li, api, Zhen, petir, Sun, angin, Kan, air, Gen, gunung, Kun, bumi. Di antara berbagai makhluk, manusia yang mengemban firman tiang dan wujud watak sejati. Manusia adalah hati atau hakikat batin langit, dan menjadi perwujudan dari 5 unsur. Dalam Li Ji disabdakan, sesungguhnya adanya manusia adalah kuasa kebajikan tian dan di. Oleh jalinan sifat yin dan yang karena berkumpulnya gui dan sen dari semangat 5 unsur. Tian mengendalikan sifat yang,
menggantung matahari dan bintang-bintang. Di mengendalikan sifat yin, memberi jalur di gunung-gunung dan sungai-sungai. Hubungan antar manusia bergantung pada berkembangnya sifat cinta kasih, kebajikan, dan keadilan. Apabila manusia telah menjalankan sifat-sifat tersebut, manusia dapat bekerja sama dan rukun. Manusia mempunyai tanggung jawab terhadap Tuhan Sang Pencipta, sesama manusia, dan bumi tempat tinggal, yang dikenal dengan konsep Tian Ren Hei, Tuhan dan manusia bersatu. Itulah asal usul kehidupan menurut 7 agama besar dunia menurut channel Archdata. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Like video ini jika kalian suka, dislike jika tidak suka. Stay healthy, sehat selalu, dan jangan lupa berdoa. Wassalam.